Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Raul di Sokin dan Aung di podcast Kulum Raung. Kuliah hukum bareng Raul dan Aung. Nah, di episode 2 ini, kan episode kemarin tuh kita udah ngomongin tentang stigma-stigma tentang jaksa, terus respon langsungnya nih dengan waktu itu Mbak Jaslin terhadap stigma-stigma tersebut. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang perbedaan-perbedaan jaksa di berbagai daerah, biasan kerjanya, terus workload-nya dan segala macam. Nah, tapi intinya adalah beberapa jaksa ini kita pengen ajak ngomong tentang kasus suap jaksa. Betul, betul banget. Betul. Korelasinya dengan besaran gajinya jaksa itu ada atau enggak? Nah, mungkin langsung kita undang aja ya, kisah pertama. Betul, silakan. Mari. Nah, ini tamu kali ini juga gak kalah spesial, ini seorang jaksa dari Jakarta Selatan. Baik, mari kita undang Mbak Sasa. Halo, Mbak Sasa. Halo, Mbak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalian berdua gimana? Alhamdulillah. Kalau Aung emang dari lahir agak sakit, jadi gimana ya? Yuk lanjut, sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu ke para pendengar podcast ini. Mbak ini siapa? Halo semuanya, nama aku Sasa, umur aku 27 tahun dan sekarang aku berprofesi sebagai Jaksa Agung Muda Bagian Perdata. Oke, nah mungkin kita langsung ke pertanyaan aja ya Mbak. Mbak Sasa ini di Jakarta Selatan udah berapa lama sebagai jaksa? Terus pernah ditugasin di mana aja sih? Ini jalan tahun ketiga aku sekarang, dan aku baru cuman ditugasin di Kejari Jaksa doang sih sekarang. Boleh diceritain nggak Mbak, suasana kerja di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu kayak gimana? Yang pasti hektik lah ya, kayak lumayan padat dan banyak berkas yang harus diurus, kasus yang harus ditanganin, dan saksi-saksi yang harus diselidikin. Lot of work lah intinya. Pasti sih ya. Tapi bayarannya oke, lumayan. Aduh. Kelihatan dari outfitnya nih. Iya. Konsepnya ini tutul-tutul back to nature gitu. Iya. Marah-marah. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih ya. Kita mau langsung undang lagi salah satu jaksa yang ada dari daerah lain juga. Jadi, Dari mana tuh? Dari Kejari Merauke. Merauke. Jauh banget. Langsung kita sambut aja Mbak Ance. Mbak Ance. Halo. Apa kabar Mbak Ance? Sehat, Mbak? Ya, puji Tuhan sehat. Gimana kalian? Alhamdulillah. Aman, sehat. Aman, Mbak. Aman, Mbak. Gimana nih, Mbak Ance nih? Udah lama menjalani profesi jaksa, terus udah pernah ditugasin di mana aja? Sejak pertama kali penugasan sih, saya sampai sekarang masih di Kejari Merauke saat awal penugasan. Jadi dari awal sampai sekarang masih di Merauke ya, Mbak? Iya, saya masih di Merauke. Bisa ceritain nggak, Mbak, suasana kerja di Merauke itu kayak gimana? Suasanya sama ya, seperti yang tadi Mbak Syafira bilang di awal, sama kita seperti biasa. Cuman sekarang kita lagi hektik-hektiknya kegiatan zona integritas dari wilayah bebas korupsi yang sekarang sedang dilaksanakan. Itu program nasional gitu. Iya. Jadi tadi ada Mbak Sasa Jakarta Selatan. Ance, Mbak Sasa Jakarta Selatan. Mbak Ance Merauke dan ini nih. Kemarin kita udah pernah undang nih. Oh, ya kemarin. Langsung aja kita undang kembali Mbak Jessie. Halo lagi. Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, kalau Mbak Jessie ini dari Mataram kan? Iya, dari Mataram. Oke, dari Mataram. Nah, kalau di Mataram tuh suasana kerjanya kayak gimana? Kalau suasana kerja nggak beda-beda jauh lah ya dari dua rekan jaksa di sini. Mungkin kalau kita sekarang lagi fokusnya ngurusin program jaksa masuk sekolah. Jadi kita bikin program di mana jaksa masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman hukum buat anak-anak yang ada di bangku sekolah. Gitu. Oh, jaksa masuk sekolah itu jadi jaksa masuk ke sekolah ya, bukan menyekolahkan jaksa kan? Bukan. Salah saya. Ulang lagi dong. Gitu. Udah satu harusnya ya jaksa. Mohon maaf ya, ini emang retardasi mental. Ya nggak apa-apa. Nah,
Kalau gitu kan kita udah tahu nih beda-bedanya setiap jaksa di daerah itu apa sih. Sekarang gue mau masuk ke bahasan yang lebih serius nih. Seperti yang kita ketahui, yang Mbak Jasin juga udah tahu dari topik episode pertama, akhir-akhir ini tuh banyak jaksa yang kesandung kasus korupsi. Nah, bahkan makin tahun datanya itu makin banyak. Nah, gue mau ke Mbak Jasin dulu deh. Menurut Mbak Jasin, itu kira-kira apa sih sebabnya? Kalau sebab, pastinya untuk setiap oknum itu punya motif dan alasannya mereka sendiri ya. Cuman kalau misalnya kita bisa tarik kesimpulan sih, kalau menurut aku pribadi, pastinya alasan mereka untuk melakukan tindakan tercela itu adalah karena rendahnya integritas yang ada di diri jaksa itu sih. Okay. Integritas ya Mbak. Berarti lebih personal. Lebih personal. Tapi jadi menurut Mbak sendiri ada hubungan sama gaji jaksa nggak sih? Gara-gara gajinya cuma segitu, jadi kemungkinan dia disuap lebih besar gitu Mbak? Well, kalau aku pribadi sebenarnya kurang setuju ya kalau misalnya hal tersebut dikaitkan sama besaran gaji dan tunjangan yang kita terima. Karena faktanya dengan gajian tersebut, sampai saat ini aku masih banyak banget kenal pribadi jaksa yang baik, jujur, amanat, bisa dijadikan teladan. Dan terkait jaksa yang tersandung suap, korupsi, dan lain sebagainya, aku rasa itu hanya sebagian kecil aja sih. Cuman karena itu aja yang di spotlight, di sorot sama media, jadi kesannya besar gitu. Berarti gara-gara media lah ya? Benar. Nah, emangnya gue menanya ke Mbak Anca nih, emangnya gaji jaksa itu selama ini itu sama-sama aja, stagnan aja, atau meningkat besarannya, atau malah menurun? Kalau selama ini ya sesuai perkembangan sih, gaji jaksa itu dia meningkat, kan jaksa juga masuk dalam ASN, jadi ada kenaikan gaji berkala tiap 2 tahun gitu, sesuai masa kerja golongan. Tapi Mbak, dari ini kan gue udah riset juga ya, dari website lokaldata.id, ternyata jumlah jaksa yang kesandung kasus korupsi itu di 5 tahun terakhir itu lebih besar daripada 10 tahun sebelumnya. Menurut Mbak itu gimana? Kalau 10 tahun sebelumnya saya kurang tahu pasti ya, tapi kalau 5 tahun terakhir kan dia lebih besar ya. Itu sama seperti yang tadi Majisling bilang juga, kalau itu kembali ke pribadi personal masing-masing jaksa itu, ke integritasnya dia gitu. Oke, okay. Berarti Mbak Aja sejalan sama Mbak Jeffrey. Iya. Nah, kalau Our Jaxel Girl deh, Mbak Sasa. Mbak Sasa pribadi kenapa sih kayak gitu? Kalau aku kayak pendapat mereka sebelumnya, cuman lebih ke besaran gaji itu nggak selamanya jadi faktor kalau orang mau aneh-aneh. Emang it's the person itself, not the profession or whatever, menurut aku ya. Tapi sebenarnya jaksa tuh ada kode etik profesinya nggak sih Mbak? Ada dong yang pasti. Di jaksa tuh kita punya namanya Trikrama Adiaksa Code. Jadi inti dari Trikrama Adiaksa itu kayak bagaimana seorang jaksa supposed to behave. Jadi jaksa itu sebagai pengemban tugas dan wewenang dari kejaksaan, dia ada sebagai insani yang bertakwa kepada Tuhan dan mengikuti sumpah kerjaan, terus kayak tingkah lakunya tuh berdasarkan hukum dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Berarti profesi mulia gitu ya? Intinya gitu, iya. Mbak Ance nih, jujur aja nih ya Mbak, nah menurut Mbak jaksa-jaksa di Indonesia itu udah menerapkan Trikrama Adiaksa itu enggak? Ini jujur, kita jujur-jujuran aja ya. Kalau untuk saat ini sih belum semuanya menerapkan Trikrama Adiaksa. Karena kita kan lihat juga dari contoh yang tadi dibilang kalau 5 tahun terakhir kan meningkat gitu. Itu kan belum jaksa itu belum jujur, dia belum memegang integritasnya secara penuh gitu. Oke, oke. Jadi Mbak mengakui ya bahwa emang belum dijunjung tinggi secara umum. Kalau Mbak sendiri menjunjung tinggi nih? Mbak sendiri menjalankan kan ini? Oh, kalau saya menjalankan. Insya Allah salah. Mudah-mudahan. Oke. Okay. Terakhir nih untuk nutup kali. Gue mau nanya ke Mbak Jesslyn. Menurut Mbak Jesslyn nih, apa sih yang Mbak Jesslyn dan rekan-rekan jaksa lainnya lakukan untuk mencegah kasus-kasus suap ini terulang lagi?
Pastinya untuk mencegah kasus ini diperlukan integrasi dan komitmen penuh ya dari semua belah pihak. Hadirnya lembaga pengawas eksternal kayak Komisi Kejaksaan itu menurut aku belum cukup ya. Jadi penguatan dan pengawasan secara internal itu sih yang punya impact paling besar. Sama yang tadi yang aku bilang tentang jaksa masuk sekolah itu kan salah satu cara kita untuk mencegah agar generasi-generasi muda kita ini terhindar dari korupsi, narkoba, dan kekerasan kayak gitu. Oke, itu semua menarik banget ya mengenai profesi jaksa ini. Dan gue juga jujur dapat insight-insight baru nih. Benar. Jaksa itu. Apalagi yang kita undang hari ini itu dari berbagai latar yang berbeda. Dari Mataram, Jaksel, sampai Merauke. Benar. WIB, Wita, Witu ada semua. Jadi menurut gue, intinya itu kesimpulannya nggak bisa semuanya dipukul rata ya. Betul. Apakah jaksa baik semua, apakah jaksa menerima suap semua gitu, nggak bisa dipukul rata karena emang balik ke pribadinya masing-masing. Betul. Ke personalnya, ke jaksanya itu sendiri. Jadi mungkin yang bisa disimpulkan adalah gaji itu nggak necessarily langsung berkaitan dengan jaksa menerima suap. Betul. Karena justru gaji selama ini menaik, itu meningkat. Tapi malah kasus suapnya malah meningkat juga gitu. Jadi benar yang kata rekan-rekan jaksa kita tadi bilang bahwa emang balik lagi ke pribadi. Betul banget. Tapi mungkin bukan kenapa-napa ya Mbak, tapi sayang banget ini waktu kita di episode 2 ini udah tinggal sedikit lagi. Udah, jadi mungkin kita akhiri aja dulu. Sampai di sini mungkin ya. Kita bilang terima kasih dulu yang banyak-banyaknya ke Mbak Jesslyn, Mbak Ance, Mbak Sasa. Terima kasih juga. Sehat terus ya Mbak. Terus. Bye-bye. Oke, itu aja teman-teman untuk episode 2 kali ini. Selanjutnya, kita bakal ngadirin mereka-mereka lagi. Dan ada satu tambahan lagi. Untuk sedikit ice breaking, kita akan melakukan Q&A session di Twitter. Betul. Oke, jadi nantikan episode selanjutnya. Hari ini kita undurin dulu. Bye-bye. Bye-bye.